Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak murid cikgu yang berada dekat luar sana. Diharap sihat semuanya. Okey, hari ini Bahasa Melayu tahun 2, murid-murid diminta untuk membuka buku aktiviti jilid 2 muka surat 16. Okey, murid-murid, jom kita belajar bersama-sama. Okey, murid-murid, setelah membuka muka surat 16, kita baca arahan macam biasa, tulis imbuhan, kemudian bina ayat. Tajuk yang diberikan kepada kita ialah suasana di pameran tokoh bahasa. Okey, ini gambar yang diberi suasana di pameran tersebut. Okey, seterusnya. Okey, murid-murid, jadi kita telah diberi 6 perkataan. Okey. Bual, jual, baca, jumpa, cari, legar. Jadi, kita perlu menambah imbuhan awalan sebab berada di hadapan. Imbuhan awalan yang sesuai. Okey, bual jadi apa? Jom kita lihat. Berbual. Seterusnya, jual. Menjual, baca, membaca, jumpa, berjumpa, cari, mencari, legar, berlegar. Okey, jadi murid-murid, berdasarkan imbuhan awalan inilah kita perlu membina ayat untuk latihan seterusnya. Okey, murid-murid, jom kita ulang sekali lagi imbuhan awalan yang sesuai. Berbual, menjual, membaca, berjumpa, mencari, berlegar. Okey, jadi dekat bawah ni ada 6, cumanya ayat yang pertama sudah diberi contoh kepada kita. Kamal berjalan dengan keluarganya ke pameran tokoh bahasa. Dalam gambar tersebut, ada seorang budak yang bernama Kamal yang sedang mengangkat tangan tu. Dia pergi ke pameran dengan keluarganya. Cuma dekat sini, ayat ni ada sedikit kesilapan cetakan. Okey, pameran tokoh bahasa. Kamu baiki, buat P huruf besar, potong saja, buat P, buat T dan B huruf besar. Sebab ini merupakan kata nama khas. Okey, yang kedua, jom kita lihat ayat yang kedua yang cikgu akan bagi contoh. Iaitu berbual. Okey. Ibu bapa Kamal berbual dengan cikgunya. I huruf besar sebab permulaan ayat. K huruf besar sebab nama khas, kata nama khas Kamal. Jadi ayat di sini berbual. Ibu bapa Kamal berbual dengan cikgunya. Okey, yang kedua kita buat ayat menjual. Penjual itu sedang menjual buku kepada Kumar. Huruf P permulaan ayat huruf besar dan K Kumar huruf besar. Penjual itu sedang menjual buku kepada Kumar. Okey, seterusnya kita buat ayat membaca. Kumar sedang membaca buku cerita. Kumar sedang membaca buku cerita. Yang kelima, mencari. Mencari. Kamal berjumpa. Okey, bukan mencari ya. Kamal berjumpa dengan gurunya di pameran tokoh bahasa. Lihat di sini. Pameran P huruf besar, T huruf besar, B huruf besar. Okey, seterusnya mencari. Li Qiang sedang mencari buku bahasa Melayu. B huruf besar, M huruf besar. Sekali lagi,
Li Qiang sedang mencari buku bahasa Melayu. Okey, murid-murid, ini adalah contoh yang cikgu bagi. Sekiranya kamu ingin membuat jawapan sendiri, lagi bagus. Okey, setelah siap, semak huruf besar, huruf kecil dan titik. Kemudian, hantar kepada cikgu melalui WhatsApp. Okey, sekian sahaja kelas untuk hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, jaga diri dan bye-bye.